Ini adalah pemilik pohon pisang yang memiliki tandan cukup banyak. Silahkan dijelaskan ini udah umur berapa, ya. Sudah berapa kali buah seperti ini, dan apa ini namanya, coba dielaborasi. Ya teman-teman, ini adalah pisang Cavendish. Oh, Cavendish. Ini pisang yang sering ditanam di perkebunan besar itu. Terus? Nah, usia pisang ini sekitar dari tanam itu 1 tahun. 1 tahun. 1 tahun baru berbuah seperti ini, dan satu tandan ini bisa mencapai 12 sisir. 12 sisir. Iya. Pisang biasa berapa? Kalau 5 pisang, sampai 6 ya? Iya. 5 sampai 6. Jadi ini 2 kali dari pisang biasa, guys. Dan rasa pisang ini sangat lezat sekali. Gurih ya. Pisang apa ya? Pisang Ambon. Seperti pisang Ambon. Tetap mengkel walaupun sudah matang. Iya, betul sekali. Dan kalau dijual, ini satu persisir per sisir ini bisa mencapai 15 sampai 20 ribu. Nah, itu per sisir. Kalau jual satuan sekitar 2000-an sampai 2500, iya, guys. Betul. Oke. Ini sudah berapa kali dia, ini kan indukan ya, ini iya. Udah ini berapa kali tumbuh? Ini udah yang ke? 2 kali. Ini dan yang kedua? Iya, kalau yang pertama itu tidak sebesar ini, karena mungkin belum, batangnya belum terlalu besar, karena indukan ya, indukan, dan ini kan anakan dari indukan itu. Dan mungkin karena yang pertama itu pupuknya belum terlalu banyak, ya hasilnya ya tidak sebesar ini. Oke. Kalau yang pertama itu mungkin 10 sisir. Tadi menyebut pupuk, nah pupuk ini organik atau pupuk anorganik? Nah, coba pupuk jelaskan yang pupuknya. Kami pakai adalah pupuk organik ya. Pupuk berupa limbah kambing, sapi? Limbah kambing bisa. Kami kebetulan pakai pupuk limbah kambing ya. Dan apa namanya, sampah-sampah itu humus ya. Oke guys, terima kasih, sampai jumpa lagi, kalau ada pertanyaan dikirim ke sini. Oke, terima kasih. Iya, dengan Mas siapa ini tadi? Ini dengan Mas Heru. Mas Heru ya. Di Ganjaragung Metro Lampung. Oke, iya. Selamat pagi.